Waktunya nonton film. Ini dia, Carrie. Bukan cuma bawa makanan, dia juga bawa anjing kecilnya. Tidak, Nona. Inilah aturannya, bahkan untuk orang kaya sekalipun. Dan Loli punya masalah yang sama. Kita harus gimana nih? Carrie punya ide. Loli? Oh iya, ikat rambut donat. Tapi ketahuan gak ya? Ya, manisnya. Makasih ya. Kita masuk. Sekarang, ayo kita ngunyah. Carrie lagi apa? Buset, aku gak ngerti. Cepetan. Oh, cupcake-nya terlihat kayak... Ya, kalian tahu kan? Halo, penjaga. Biarkan kami masuk atau... Gak ada yang bisa hentikan gadis dengan pupi di tangannya. Aduh, Carrie, yang bener aja. Dan ya, kelihatannya kamu dan anjingmu usir semua orang di sini. Hai kalian, apa kabar? Buanglah makanannya, gak boleh dibawa masuk. Tracy, bawa camilan. Tidak, katanya. Baiklah, silakan masuk. Mary punya ide. Kate, ayolah, kamu tahu kan maksudku? Kami kembali. Ah, pakaian yang menarik. Makasih, kami mahasiswa seni, kata Kate. Yang benar saja. Kamu nggak bisa tipu penjaga bioskop. Masuklah. Ini dia gadis konyol. Katie, tunggu aku. Oke, dia berhasil. Tapi tidak dengan rotinya. Kate, kamu roti untuk seladaku. Roti untuk burgerku. Ya, luar biasa. Tambahkan sedikit ini dan sedikit itu. Tomat, masukkan. Terlihat enak. Nikmatilah, Nona-Nona. Kalian layak dapatkan itu. Sahabat selamanya. Yuhuu, berhasil. Oh tidak, bawa makanan ke dalam kelas. Berikan padaku. Hei, kamu nggak boleh. Ada yang datang. Halo, Trace. Harus kuperiksa. Cuma buku-buku. Baiklah kalau begitu, kamu bisa masuk. Selamat belajar. Pelajari sesuatu yang bermanfaat. Kembali ke burger itu. Ya, ya. Hai, Nona. Ayo kita mulai. Banyak banget bukunya, Trace. Dan ini untuk satu kelas. Dasar gadis licik. Kamu selipkan di dalam buku. Wow. Daging burger. Aku tahu arahnya kemana. Kami bikin burger dari sini. Tomat. Yay. Sekarang rotinya. Ada nih. Keju. Sempurna. Nikmatilah makan siangmu. Atau tidak. Ayolah. Maaf, Tracy. Beberapa buku rusak dan perut yang lapar. Tidak bagus. Ah ya, hampir lupa. Buku matematika. Apa? Buku pelajaran ini sebenarnya adalah kue pelangi. Apa yang kalian lakukan di sekolah? Itu emang terlihat luar biasa. Selamat menikmati, Nona Trace. Ya ampun, pelangi yang enak. Nikmatilah. Halo. Wow, kaosmu keren. Boleh coba? Oke. Boom. Kamu dapat makeup dari kaosnya Tony. Keren. Lihat deh. Pasti Melly malu sama wajah polosnya. Ada ide. Waktunya kita semprot-semprot. Santailah. Hai, Mer.
make up? Itu boleh juga. Bagus. Wah. Bukan cuma harus make up. Wajahnya nggak boleh berantakan. Wow. Nona, kamu butuh ini. Penghapus. Wish. Lapnya juga. Itu adalah paket lengkap. Ambillah uangku. Dia sukses. Phew. Mary, ayo kita dandan sebelum kelas. Kita udah kena tegur 3 kali. Dan aku nggak tahu gimana jadinya kalau sampai ketahuan. Lain hari, lain. Oh, hi, Trace. Tidak ada makanan atau minuman. Kamu bawa itu. Nih, periksalah. Oh, tidak. Dia menemukannya. Hah? Nona, apa-apaan nih? Ini adalah pizza yang digulung. Astaga naga, gimana ceritanya bisa bawa makanan ini, hah? Pergi sana. Makan siang lebih awal. Selesai dengan pizzanya. Dia kembali. Dan tidak ada camilan untukmu, Tuan Keamanan. Tapi ambil ini. Hah? Apa nih? Semacam peta harta karun. Alex akan cari tahu. Ayo kita pergi. Aha. Oh tidak. Ketika si satpam teralihkan oleh harta karun, para siswa temukan cara untuk menyelinap masuk dengan camilan. Ya ampun. Beneran ada festival makanan di sini. Beneran. Enak banget. Makan semuanya. Maaf kawan, kamu terlambat. Aku jadi kasihan sama pria itu. Ngomong-ngomong, kembali ke camilan. Kamu yang bilang. Kolam renang, ayam, luar biasa. Kalau saja boleh bawa makanan ke dalam. Ayolah, yang benar saja. Tracy cari ide. Sekarang apa-apaan itu? Ah, itu ratu ayam goreng. Alex, harusnya kamu minta tanda tangan. Aku nggak percaya dia berhasil. Sekarang, duduklah, santai dan nikmatilah yang mulia. Ah, enaknya. Teman-teman, lihatlah. Ratu, kamu berasap. Beneran. Ayam-ayammu terbakar sinar matahari. Anjing itu langsung mendekat. Dia di sini untuk selamatkan ratu. Dengan makan ayamnya. Anjing pintar, ini dia makan siangnya. Dan mahkotanya? Lagi di kelas. Bosan banget. Setiap bu guru balik badan, kita bisa makan. Jangan sampai bu guru lihat kita makan. Bisa mampus. Fio, kamu harus cerdik di tantangan ini. Oh yeah, ini mudah. Hah? Cepetan, ayo cepet. Waduh, Loli, kamu ketahuan. Kamu tahu kan aturannya? Tahu kan? Tahu kan? Oh, sial. Ini payah. Carrie? Dia telepon siapa? Pengawalnya? Oh, yeah. Pengawalnya pasangkan lensa. Jadi, bu guru nggak bisa lihat mereka makan. Sekarang, kita bisa makan sepuasnya. Mantap. Makasih, Carrie. Kamu yang terbaik. Yuhu. Hei, minta coklat batangan dong. Hei, bawa permen, minuman, camilan. Pak Satpam perlu memeriksanya. Baiklah, silakan masuk. Jess, bawa makanan atau minuman. Dia harus periksa sepatumu. Dan sekarang aku akan bilang dia paranoid. Kayaknya dia punya pelacak permen. Selanjutnya. Tracy menukar tanda dilarang makan dengan tanda hanya sepatu heels. Ayo kita lihat kelanjutannya. Pak Satpam, ini cuma sepatu heels sekarang. Aneh. Ayo kita periksa. Teksturnya aneh, tapi dia tahu apa tentang sepatu heels. Baiklah, silakan masuk.
Trace melangkah masuk. Dan sekarang waktunya dibuka. Sepatu ini nggak kayak kelihatannya. Tunggu saja. Perlihatkan, Trace. Ya, itu 110% bisa dimakan. Enak banget. Cara yang keren untuk selundupkan makanan. Kamu menarik perhatian semua orang. Karena, sudah jelas kan? Kamu makan sepatu. Keren kan? Makasih banyak udah nonton. Video baru keluar setiap saat. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya ya. Baiklah, sampai jumpa. Tertanda, kru.